orang yang tidak ngikutin dari awal pasti bakal nggak bakalan bisa. Karena biar main skip aja nih. Ya, selepas. Nanti ini bisa di-setting sendiri ya, sesuai sama kreativitas kalian masing-masing ya. Jelas ini sudah saya kasih tahu. Pokoknya kalian bisa ikutin masing-masing. Yang nggak mau ribet bisa sama saya. Settingnya 50.000 kok ini. Untuk setting. Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi bersama Mojo Sendirian ya. Kali ini kita akan tunjukin script terbaru dari Logitech G110 ya. Khususnya untuk mouse Logitech, dan ini kita memakai senjata zombie slayer ya. Oke, dengan titelnya atau dengan itemnya, itemnya kita pakai Barret Skull dan Quicheng ya. Ini Quichengnya dan ini untuk Barret Skullnya ya. Ini kita use semua. Dan titelnya kita pakai untuk ini adalah Barret F84 plus AWP ya. Kenapa kalau saya pakai AWP? Biar kita menambah damage ya. Damage kita menambah 3, tapi sini mengurangi versi level 2. Jadi kita cuma dapat versi level 2 ya, bukannya 4 lagi, tapi tidak bermasalah. Oke, langsung saja kita mulai. Oh iya, ini scriptnya ya, sudah jadi semua ya. Sebelumnya script yang SG ini katanya tidak work segala macam ya. Di atas saya tunjukin komentarnya. Sebenarnya itu work, tetapi settingannya kalian mungkin settingannya kurang ya. Dan ini saya tunjukin settingannya ya. Nah, ini yang udah pakai item Barret Skull plus Quicheng ya. Ya agak lepas ini. Kita setting aja biarin dia nah ini sebenarnya ya, bisa kalian ikutin untuk yang Barret Skull ya. Saya pakai proses biarin dia auto click ya. Yang mau ngikutin scriptnya silakan. Untuk mouse lain juga bisa saya settingin sedikit ya. Contohnya untuk mouse Bloody Thor, untuk mouse lainnya pun bisa saya settingkan ya. Bagi Logitech bisa saya settingkan. Ini saya kasih free bisa biar bisa kalian ikutin secara langsung. Ini jalan semua scriptnya ya. Kita set dulu, dan ini mouse yang lain juga sama ini. Ini klik tahan, ini yang polosnya. Dan ini yang klik tahannya sama aja, tapi ini clicking ya. Jadi agak error. Untuk mouse untuk script AWP nanti saya tunjukin ya. Tapi untuk total untuk itemnya nggak saya kasih tahu. Yang mau request scriptnya silakan WA saya ya. Supaya yang mau saya settingan. Langsung saja ini sekali jalan ya. Yang di komentar tidak jalan otomatis berarti kalian kurang jeli ataupun kalian main skip aja ya, karena kan di sini kan scriptnya ataupun tutorialnya jangan sampai skip. Kalau di skip, kalau di sini penting tidak berkah, nggak bakal work ya. Tapi kalau yang otomatis yang nggak di skip otomatis pasti bakal work ya, ataupun berjalan scriptnya. Oke, ini kita skip klik aja ya. Ini sambil saya rekam dong. Kalau sambil saya rekam seperti ini ya. Kita setting lagi nih, biarin kalian tahu cara setting itu seperti apa. Kalau ini settingannya kurang, berarti ini kita tambahkan 15. Kita tambahkan maksimal. Oke. Apply. Kita reload dulu. Ada yang kurang ini, kita sama-sama belajar ya, karena ini agak susah di settingannya. Tapi ini kita tambah 20, ini kita naikkan jadi 5. Oke, kita lewat dulu. Ini kita auto klik ya, kalau sekarang keluar lah semuanya.
ya, keluar ya. Oke, kurang cepat nih. Kita buat cepat lagi ya. Ini kalau buat cepat kita kasih 12. Oke. Kita reload lagi. Seperti itu ya settingan ya. Kalau yang tidak ngikut dari awal pasti bakal nggak bakalan bisa. Karena biarnya main skip aja nih. Ya, selepas. Nanti ini bisa di-setting sendiri ya, sesuai sama kreativitas kalian masing-masing ya. Yang jelas ini sudah saya kasih tahu kuncinya, kalian bisa ikuti masing-masing. Yang nggak mau ribet bisa sama saya, settingnya 50.000 kok ini untuk setting almost apa namanya 50.000 ini settingnya aja ya. Kalau udah sama scriptnya berarti 100.000 untuk settingnya aja. Kalau settingnya dia nggak lock, bisa bakal saya settingin lebih bagus biarin lebih akurat ya, sesuai sama resolusi monitor kalian ya. Saya kan pakai monitornya yang 10Hz ya, jadi kalau kalian bisa sampai 166 sampai lebih settingnya beda. Jadi jangan bilang mas pun nggak work, cara dulu monitor kamu pakai berapa Hz. Saya kan 100Hz ya. Kalau dia resolusinya beda sama saya, otomatis bakalan agak delay ya. Ini sebetulnya ini bisa dipercepat lagi nih, tergantung sama posisi kita lagi main apa enggak. Ini sambil ngerekam, sama saya juga lagi GB nih. Kalian lihat tuh, saya lagi GB ya, ini GB ada 5 akun ya, makanya agak berat. Yang mau GB point juga bisa. Oke, kita keluarkan dulu. Ini contoh yang tanpa pakai, yang pakai switching tanpa barat school ya. Oke, titelnya sama. Oke, yang bilang tadi triknya tidak work, kalian salah ya. Ini kita ikutkan dulu, ini kita tarik ke sini ya, sarsingnya. Jangan sampai klik kiri ini nggak dipilih, kalau nggak error kita nanti. Kita pakai yang switching ya, kitaan. Kita pilih keep. Oke, langsung kita pulang ya. Ini pakai switching aja ya. Ini switching ya, switching sudah pakai polos ya. Oke, kita setting lagi nih biar kalian ngerti ya. Ini switching ya, kita ganti ini 25. Kita tes. Oke, kita reload lagi. Pokoknya settingan script ini bisa kalian ikuti segala macam ya. Free, tapi kalau yang gak mau ribet sama saya bisa 100.000 udah full script ya. Mau SQ, AWP, switching segala macam, ataupun dual, apa T77, apa T90 segala macam bisa saya settingin ya. Ini ya. Lama lagi biar dia agak bagus lah, lambat sebenarnya. Kita pakai 15, tapi di sini kita ganti 70. Oke. Bye. Ayo, ambil cepet ya. Ah, nggak bisa nih. Ah, hari. Bentar. Berarti ininya nggak bisa. Nggak bisa 70. 75, 76. Oke. Ini kita rubah aja jadi 40. Oke, sedang. Nah, terus ya. Oke, okay, terus paten ya. Ini bisa kalian ikutin segala macam ya. Requirement-nya oke, okay, jalan. Polosnya oke, okay, jalan. Harus schoolnya apalagi ya. Oke, okay, yang mau di settingin scriptnya untuk mouse Logitech silakan. Yang mau ngikutin tutorial YouTube saya pun silakan, karena ini jalan ya.
yang WA ataupun yang komentar di YouTube yang tidak work segala macam, kalian lihat dulu settingannya. Kita harus kita buat nih, kita masukkan itu. Kalau ada bacaan keep, kita pilih keep. Kita jangan pilih ini ya, kalau ini kita nggak bakal berubah-ubah lagi, jadi permanen ya. Kasus samping rumah scriptnya ini aja, jadi biar bisa kita rubah masing-masing. Untuk poinnya seperti ini ya, ini yang baru school, ini quick hang, ini yang baru school, bisa kalian contohin masing-masing, bisa kalian kreasikan kodenya masing-masing ya. Orang cepat tinggal edit lagi. Yang jelas, tapi kalau memang mau dimasukin scriptnya, tinggal tahan aja terus sini. Nah seperti itu. Kalau ada button keep, kita pilih keep. Oke, hargai saya buat scriptnya. Jangan lupa di subscribe, komentar yang baik-baik, karena saya tidak mau, saya bukan orang yang enggak jahat ya. Tidaknya kalau kalian mau dicatengin, langsung saja WA. Kalau mau nyatik sendiri silakan, ikutin tutorial saya, komentar yang baik. Kalau mau di WA silakan, tapi kalau WA otomatis kalian berbayar ya. Oke, sekian dari saya. Jangan lupa di subscribe. Assalamualaikum. Bye bye.